Oke, seperti welcome back Mirza channel ini Bibi dan selamat datang berpecinta Comedy di Jodoh Extra. Go dan adik-adik, selamat datang kembali di Comedy di Extra Combo. Kita akan melihat meme yang sudah disediakan oleh pahlawan-pahlawan Discord dan juga bocil-bocil Discord. Terus dilanjutin guys ya. So kita hari ini bakal melihat itu dan kita langsung saja daripada basi-basi gitu loh saja. Let's go. Gue nyuruh random editor ngedit monte CSGO gue. Editan kayak gini 3000 anjir. Hey, ini worth it bre. Cute. Ini menurut gue worth it guys ya. Menurut kalian worth it or not? Ini menurut gue worth it bre. Cute. Rp300.000 untuk editan ini gue rela mengeluarkan uang Rp300.000. Ini keren ya musiknya, kamu jangan menyesal musik Rp300.000 lu itu worth it banget karena teman gue ngira gue ini baik, polos, dan mudah dimanfaatkan. Padahal gue cuma lagi nyari contoh untuk tugas penelitian tentang perilaku manusia. Gadai! Ternyata dia berpura-pura polos dan baik dan mudah dimanfaatkan karena dia sedang mencari contoh untuk tugas penelitian tentang perilaku manusia, adik-adik. Johanin gua please. Suatu hari di tahun 2017, seorang anak pengen jadi YouTuber. Real. Nah, wow. Siapa yang di tahun ini kalian sudah bercita-cita menjadi YouTuber dan gagal, adik-adik, karena HP yang berat? Kalian sudah jadi apa sekarang, adik-adik? Apakah kalian masih menekuni untuk menjadi YouTuber dan apakah kalian sudah mulai punya channel dan sudah mulai menghasilkan dan sudah mulai ada penonton? Coba komen di bawah guys yang udah mulai dari 2017, karena ini tahun-tahun dimana sepupu gue juga pengen jadi YouTuber guys ya. Real ini cowok. Kalau gue sih, gue bukan di tahun 2017 cowok, gue 2015 guys ya. Seorang anak yang pengen jadi YouTuber dengan HP seadanya, dengan editing seadanya, dan game Minecraft guys. Siapa yang seperti ini guys, komen di bawah. Mungkin kalian udah ada yang punya penonton sekarang ya. Congrats. Dari angkatan 2015. Cik, sok tua anjing. Keren. Apakah ada yang sudah mulai pensi karena tidak memadai alatnya, atau ada yang sudah masih terus sampai detik ini? Komen di bawah guys yang masih konsis sampai sekarang. Namanya juga YouTuber kecil. Kita ini YouTuber kecil. Jalani saja. Asli itu deep talk orang kaya lama guys. Itu deep talknya old money itu kayak gitu guys. Gue percaya banget deep talknya orang old money ya, orang kaya lama tuh ngobrolin skibidi toilet guys. The real deep talknya old money guys ya. Nih SC dari MF Jaka. Keren dubbingnya bro. Mantap. Ganggu banget anjing. Ganggu banget cok. Kenapa kudu diganti lagunya, makin ganggu maksud gue men. Kemarin sih lagu yang kemarin gak apa-apa jelek, yang penting sombong. Itu udah mengganggu bagi gue. Diganti lagu ini cok. Ada efek-efek glitch-glitch ganggu tai. Random Japanese kid in 1945. Saat aku besar nanti aku mau jadi seorang pria gendut 650 kaki di atas. You are my son. The fuck is that bro? Nah, kenapa sih cowok selera musiknya kok jelek banget meanwhile cowok? Let's go. Ini yang kau bilang jelek. Ngacakin. Ih bagus banget cowok, lagu Boboiboy memang masterpiece. Jangan kau bilang lagu itu jelek ya woman. Alamak ayat cingepos lagi adik-adik. Let's go. Potongan rambutku seminggu sebelum lebaran Idul Fitri. Sis keren banget jir pangkas rambut Bogor. Gak deng. Ini Dylan Bros harus melihat rambut ini dan biar rambutnya juga menjadi RGB seperti ini guys ya. Sheesh.
Yes, ini Dilan Pro sudah lihat ini, Cok. Bawa raket. Bayuan. Kok nyanying? Maksud anjing? Kok anjing? Kok? Kok anjing? Ini anak bentot. Masih lucu anjir. Bawa raket. Pikir temennya goblok banget, Cok, asli anjing. Kok nyanying? Maksud anjing? Kok anjing? Kok? Kok anjing? Ini anak nyentot. Berotak senku. Yang saya rasakan ketika disuruh mengerjakan teks drama untuk tugas bahasa Indonesia, saya benar-benar Christopher Nolan. Real. Kita membuat cerita kita sendiri, guys ya. Mengerjakan cerita drama kita sendiri, seakan-akan kita sutradara film Christopher Nolan, guys. Tiba-tiba encer aja totak membuat cerita. Oh, ini gini-gini. Ini harusnya gini. Ini. Damn, bro. Secara tidak langsung kita membuat itu seakan-akan itu tuh keinginan kita, bro. Itu tuh adalah jalan cerita yang kita inginkan. Ya, kita tulis di tugas itu, bro. Dulu dengerin lagu ini, jogetin aja, cuy. Ini lagu Ali, guys ya. Sekarang dengar lagu ini. Iya juga ya. Iya juga ya. Dipikir-pikir ya juga, guys ya. Dulu kita denger lagu Ali yang itu ya joget aja gitu. Sekarang beda gitu ya dengernya, bre. Real, hell no. Ini membuatku merenung. Aku dan temanku saat SD, asli. Berasa raja, guys ya. Berasa tahta gitu tuh tertinggi di kelasnya, bro. Nyata. Bola. Nonggolanan Bali wes kapusan janji manis naliko awal pacaran nadi nadu nalakoni bola Bali kudolanan. Anjing, kena lagi anjing. Anjing, udah kali ini kena nih, kan nih. Dua kali gua kena ginian, Cok. Ibu! Ibu, tolong buka pintunya, Bu. Enggak ada pintu. Ibu, tolong buka pintunya. Aku di luar, Bu. Ibu. Dikasih THR bukannya seneng, malah dikatain udah gede bukannya nyari kerja, malah masih minta THR. No. Gila, itu demake-nya gila banget, Cok. Itu demake-nya gila banget, anjing. Menurut gue masih better dibilang kamu udah gede, gak bisa lagi dapet THR. Itu masih bening lah. Ini full demake, Cok, ya deh, Cok. Ini physical demake-nya plus 25 aneh. Udah gede bukannya nyari kerja, malah masih minta THR. Gila, Cok, ini full demake, Cok, asli. Ini full demake abis, bre. Ini yang namanya, yang dinamakan disapu abis. What the fuck? So sad. Amor, soy Tambo. ¿Usted cree que yo no me di cuenta cuando usted me está siguiendo? ¿Y yo acaso la estoy persiguiendo? Jurus bayangan, anjing. Gila, ilmu hitam. Tambo, ¿usted cree que yo no me di cuenta cuando usted me está siguiendo? ¿Y yo acaso la estoy persiguiendo a usted? So really that bro. Bro benar-benar menyatu dengan bayangan, guys ya. Itu enggak kelihatan sama sekali, man. Real. Gue ketika mengingat momen awkward di masa lalu. Kau bilang itu awkward. Chat, is this safe? It's safe. Alah mas, give me the toilet. You are both
Volkswagen has returned. I bring to the You died. Anjing Ryan Gosling anjing. The fuck ganggu banget. Anjir. Gila jam basir, Jo. Gila ada pecah telur tadi. Nah, Shmi Nakazuki, thank you Nakazuki udah balikin mood gua. Thank you Nakazuki. Thank you Nakazuki, naik lagi Nakazuki, jadi naik pangkat ya. Oh, udah pahlawan dia. Terus menjadi tamu kehormatan Abi. Oke, okay, kita langsung saja ke Facebook yang udah disediakan Vito dan Fatur bertolak belakang ya. Let's go. Yoga binatang. Siapa yang di sini namanya yoga, guys? Dikatain bocil yoga binatang nih. Kemarin yoga anjing, sekarang yoga binatang, guys. Binatang lu yoga ya. Tag teman kalian yang namanya yoga, guys. Kasih tahu lagu ini, guys ya. Cantik maksudnya cantik. Ah, kayak member JKT tapi lebih cantik kan dia, Cok. Oh, emang member JKT paling cantik siapa menurut kamu? Enggak ada sih. Ya, katanya cantik. Gak masa enggak ada? Marsha JKT48 enggak cantik. Itu kayak orang-orang fetis, orang gila semua dari saya. Kenapa gitu, Bang Toa? Fetis-fetis yang gila. Kenapa emang Bang Toa? Apalah kayak foto-foto cewek ini kayak siapa itu yang paling kenal? Siapa? Freya. Oh iya. Kayak ini ada kan temanku yang suka JKT banget. Fokus mulu tuh fotonya Freya anjing di WA babi bilang. Terus kenapa tuh emangnya? Orang gila kataku. Gila banget itu aja. Kenapa bisa dibilang gila emang Bang Toa? Emang tolol, Cok. Berharapin orang cewek yang jauh banget gitu. Enggak masuk akal ya? Enggak masuk. Bang Toa, kamu enggak nge-OC-in JKT? Wah, apa itu fetish babi itu? Aku cuma nanya. Bung Toa sangat berkelas, mengerikan jir. Gimana nih pendapat kalian? NU Muhammadiyah warga Gunung Kidul perkitaran Masjid Aulia. Oh, ini tuh yang ini, guys ya, yang dia telpon Tuhan, guys. Telpon Tuhan, men. What? Dia udah lebaran luan, men. Gak deng. Ini kita NU nih, Muhammadiyah nih. Dia udah lebaran luan. Perkara dia telpon Tuhan aja gak masuk akal, Jo. Masuk akal, Cok, asli, Cok. Nggak masuk akal, anjing. Para nabi dapat syafaat lewat malaikat. Nih orang bisa nelpon Tuhan. Makanya kata gua tadi, bre, bisa nelpon Tuhan, nggak masuk akal, anjing. Nanti mungkin ada doxlinya, guys, ya. Kita lihat nanti, ya. Halo, guys. Ini lagi off-road nih sama anjing. Halo, guys. Halo, guys. Ini off-road. Halo, guys. Sangat pas sekali, ya. Coba saya lihat lagi, ya. Temannya brengsek deh, anjing. Halo, guys. Ini lagi off-road nih. Halo guys, ini off-road. Langsung gila gak anjing. Game rusak, main belum masuk lapangan. Semua udah peluit aja. Bahasa keeper kejar, Cok.
Game tolol. Game tolol. Orang baru masuk lapangan udah peluit wasit anjing. Pemain langsung bombardir anjing. Wow, game ini sangat keren sekali, tidak ada bug sama sekali. Nah ini guys, ini konteksnya itu dari sini cuy. Tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu sawalnya kapan? Telepon, nah bro. Ketika tanggal 5, semua. Kowe kaya ngono. Lah makane disalahke wong ora apa-apa urusan engson Gusti Allah. Ini kayak bapak ini termasuk dalam grup-grup yang role play itu yang nge-share nomor WA Kipopers nih. Jangan-jangan bapak ini adminnya nih ya. Bisa-bisa nelpon-nelpon gitu gimana, Pak? Kenjut, lo mau hapus ini enggak ya? Akihiko Ruby, lo hapus enggak ini? Bang aku izin mondok ya, ini ganggu ya. Lo hapus kagak? Si Gesit yang dapat dana kaget RP 6, cuma dapat 6 perak, Cok. Sudah berhasil mendapatkan pundi-pundi uang, guys. Nyari duit itu susah ya. Lo dapat 6 perak, gimana cara dapat 6 perak coba? Bro, taksenku. Yang gue rasakan ini. Nyari duit itu susah, men. Lu nyari 6 perak aja susah. Lu cari dah 6 perak kalau ketemu anjing. ACC, Bang. Isapkan dulu le, please. Ganggu banget sih kerajin. Isapkan dulu le. Ganggu banget sih ker sumpah men. Ganggu banget cowok. Dogsley berimob tatap-tatapan sama OPM. Oh ini gambar apa foto yang diambil ketika berhadapan langsung dengan OPM ke sini. Ini foto terkeren cowok di tahun ini bre. Shush. Ini berimob guys, ini semuanya ini berimob guys. Dan ini yang di atas ini OPM cuy. Bayangin men, mental berimob ini sekuat itu cuy. Mental berimob ini sekuat itu, dia berdiri di situ ya bisa jadi marah bahaya itu datang langsung ke mereka, tapi mentalnya kuat, bro. Respect. Hormat guys ya untuk bapak-bapak berimob, untuk bapak-bapak tentara yang bertugas di Papua guys ya, kita hormat guys, kita beri respect guys. Ini gila, di balik foto ini tuh sebenarnya wah gitu cuy. Kobo yang mana ya? Yeah, Kobo di mana ya? Identik kenapa bejir? Ada panas, ada dingin, ada kipas, ada angin. Mina aja walfa izin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah maafin, kalau ada duit siniin. Let's go. Identik kenapa anjing? Identik kenapa jigan? Tel. Identik bro. Disdante bro. Kaku banget anjing. Anda minta maaf, saya maafkan. Anda minta THR, saya minta maaf. Tapi tenang guys ya, nanti video di setelah lebaran, video setelah lebaran nanti bakal ada daget. Jadi kalian follow Instagram gue, pokoknya follow Instagram gue kasih tahu Rian Armando O-nya 2 guys ya, kalian follow biar nggak ketinggalan daget di Instagram gue nanti. Bukan di YouTube guys, di Instagram gue dagetnya nanti guys ya. Alamak, pertemuan Kobo Kanaero dengan Matia Bamford. Siapa sangka? Gila, ini pertemuan antara ketua guild guys ya. Gila, Kobo Kanaero dan Matia Bamford. Ini pertemuan langka guys, pertemuan bilateral katanya. Kalau lo sudah oh iya tolong goblok Rian tolong goblok minta kita hadirin grup-grup yang nyolek Suki kayak S Anthem, SZ atau apalah atau Kate ya kan. Lupa. Gue pengen di Facebook ini Suki doang yang berkuasa sebenarnya. Kita di sini harus kompak semuanya, jangan sampai ada yang cepu gitu. Ya lu di sini berarti member VIP lah jatuhnya yang di grup chat ini. Razi kuntul ya, babi lo. Lupa gue tolol. Bang Rian, sekarang Vito Fatur sudah mulai saya hasut. Arc peperangan antar grup akan segera dimulai. Yakin dek. Kuasa energi mereka ada di tanganku.
gaji fatur, gaji Vito ada di tanganku. Rasikuntul, Rasikuntul. Lucu kamu, Dek. Yari-yari desi. Oke guys, mungkin sampai sini aja kita komen di Discord Extra Combo. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini dengan teman-teman kalian semua. Thanks for watching, see you guys. Salam kembali.